Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, periode 2 Oktober 2022, ditetapkan pada 18 Oktober 2022 telah menyepakati sawit umur 10-20 tahun turun Rp6,99 per kilo menjadi Rp2.340,96 per kilo. Rapat berikutnya, Rabu, 10 November 2022. Berikut harga sawit Provinsi Sumsel berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, sawit umur 3 tahun Rp2.042,13 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp2.094,55 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp2.142,60 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp2.185,30 per kilo, sawit umur 7 tahun Rp2.223,63 per kilo, sawit umur 8 tahun Rp2.258,55 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.288,14 per kilo, sawit umur Oktober 20 tahun Rp2.340,96 per kilo, sawit umur 21 tahun Rp2.310,39 per kilo, sawit umur 22 tahun Rp2.284,20 per kilo, sawit umur 23 tahun Rp2.253,16 per kilo, sawit umur 24 tahun Rp2.217,77 per kilo, dan sawit umur 25 tahun Rp2.137,90 per kilo. Harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp10.557,33 per kilo dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.337,83 per kilo dengan indeks K91,64%. Sekian harga sawit untuk tanggal 19 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.